Halo guys, ladies and gentlemen, di sini ada TV sub Aquos rusaknya kayak gini, matanya kedip-kedip merah mati merah mati merah mati. Terus tadi sempat kecelip gitu, mak kecelip biru, terus jadinya ini udah diapa-apain nggak bisa, dipencet-pencet tombolnya, jadi rusaknya kayak gini. Adalah rusak protek ya, rusak protek. Biasanya karena software bisa, terus power supply ataupun backlight, backlightnya problem juga bisa, nanti otomatis protek ya untuk jenis sub Aquos. Oke, untuk ngilangin proteknya itu caranya mudah ya guys, ini di belakang sini. Nah, di belakang sini ada, oh di sini ya. Nah, di sini ada tombol joystick, terus tombol power. Ini sambil dicabut, kita cabut dulu stiker listriknya sampai lampunya mati. Nah, ini ditekan dua ini sambil dimasukkan colokan listriknya. Nah, ini ya, ditekan, ini bisa cetik-cetik, ini juga cetik bareng ditekan, terus sambil dimasukkan ini colokan listriknya. Oke, saya masukkan colokan listriknya. Gelap selama sekitar 5 detik sampai tadi mak klik kan, sampai ini tulisannya apa, lampunya ini merah hijau baru dilepas. Nah, kayak gini harusnya ini udah nyala. Tadi karena sempat mak klik itu harusnya udah nyala. Nyala biru ya ini. Di proteknya itu kalau enggak dari backlight juga dari power supply. Oke, kita harus bongkar dulu ya guys ya, biar kita tahu rusaknya bagian mana. Bongkarnya enggak usah di video ya, nanti lama. Baiklah, baiklah teman-teman, ini udah tak bongkar. Untuk mendeteksinya kita ini pakai multitester untuk mendeteksi keluar enggak setrum ke backlight. Ini setrum ke backlightnya, jalurnya ini masuk ke sana ya. Nah, ini terus untuk menyalakan powernya, kita ini sebelum ditancapkan ini kita tahan tombol power ini, power sama joysticknya kayak tadi kita tancapkan. Tunggu. Nah, menyala bentar itu sampai kelip-kelip, terus kita tekan ini ke atas bawah lalu tekan panjer cetik sampai lampunya yang kelip-kelip jadi hijau. Nah, ini udah hijau karena dari belakang ya, ini akan nyala terus. Kita cek setrumnya keluar enggak.
yang di backlight. Ada 39,2. Berarti power supply-nya ini normal ya, guys ya. Yang rusak adalah mungkin ada satu atau dua lampu backlight yang putus. Kita bongkar, kita cek ya. Oke guys, biar nggak lama bongkarnya, tak skip ya. Jadi ini backlightnya udah tak lepas karena agak susah. Terus ngeceknya kita pakai baterai. Pakai baterai power bank yang saya kasih kabel. Nah, di sini ada bolong-bolongan. Ini titik-titik. Nah, nanti kalau dicolok kayak ini ya. Ini antara titik satu dan lain. Oh, kebalik. Dibolak-balik gini. Nah, ini nyala. Oh, enggak ketok ya. Nah, ini. Ya kan, menyala satu. Terus kita ke sini. Oh, ini mati, ini mati satu backlight. Kita tandai, kita silang pakai spidol. Terus kita lanjut ke backlight yang lain. Balik ya. Nah, pokoknya kayak gitu ngetesnya satu-satu ya, gampang toh. Nah bro, setelah saya puter-puter yang nggak nyala cuma satu ini. Jadi biang keroknya cuma satu ini, satu LED ini biang kerok penyebab matinya kedip-kedip jadi ganjen TV-nya, penyebab klip-klip TV-nya jadi protek, itu cuma satu ini aja guys. Oke guys, kita ganti ya guys ya. Guys, jadi gantinya cuma gampang sekali. Bukan ganti tapi dicangkok ya guys, pakai backlight bongkok. Backlight beli satu deret kayak gini, terus tak potong-potong disambung kayak gini aja. Terus cara mencobanya sangat mudah sekali. Tadi kan terprotek lah ya, jadi kelip-kelip kan. Ini pun masih kelip-kelip ini kalau dinyalain. Jadi ini tombolnya, tombol ini. Dia tahu rakyat kok. Lagi power sama menu ini yang pakai joystick ini ditekan bareng, lalu dicolokin ke sumber listrik setrumnya. Hati-hati ya guys ya. Kan ini tak tekan ya, klik. Ini terus dipancap nih, ditekan, ditahan ya, kayak reset mode tadi. Nah, ini kelip-kelip dan menyala. Ini pun masih kelip-kelip. Ini kalau ditempeli layar itu warnanya biru guys. Kita buka proteknya, tapi ya dipasang sih layarnya rasa direkam marai suwi. Oke, oke guys, ini kan masih klip-klip, jadi harus direset, direset ya. Ini cara nih, ini tombol tadi, tombol ini ditekan bareng, terus sampai klip-klip ininya, lampunya ini. Ini dicabut dulu, terus kita tekan bareng kayak tadi, terus ditancap nih. Nah, kita tekan sampai bunyi ceklik. Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ditancap nih. Ini nanti akan kelip-kelip, masih ditahan sampai nyala kelip-kelip ya.
nyala. Terus ditekan ke joysticknya ke atas, ke bawah, terus ke atas, lalu tekan tengahnya, enter ya. Enternya dipanjer sampai klik-kliknya ini hilang, sampai jadi hijau. Nah, jadi hijau terus muncul kayak gini. Ini errornya tertulis karena lampu sampai 5 kali. Jadi terprotek ya, kita turunin terus sampai ke, kita cari tulisan error reset. Nah, ini error resetnya ini ada 8. Itu harus pakai remote. Pakai remote ditekan enter ya. Kalau nggak pakai remote nggak bisa. Ini remote-nya, remote HP ya. Kita tekan enter, jadi nanti akan jadi angka 0. Nah, ini udah, terus kita cari error stop. Error stopnya ini kita 0 juga. Mana terus yang reset lampu ini? Set. Ini reset. Terus errornya udah hilang, yang tadi tulisan apa, error-error di bawah ini udah hilang. Terus kita tengok, oh masih ya. Kita nolkan. Kayaknya tekan power apa ya? Ya udah, matiin aja power. Agak susah ya. Coba kita nyalain lagi. Bisa menyala enggak? Nah, ternyata iya, ditekan power aja, guys. Setelah tadi angka 0 lalu ditekan tombol power, ini udah jadi. Terus coba nganggo apa ya? Iya, flash saver ya. Ya, input 3. Cari input 3. Input 1 ada. Masuk banget. Hah? Iya, ini masuk kan. No signal karena enggak ada antenanya. Tuh kan. Sukses, guys. Benerin TV secara abal-abal. Yang saya udah berpengalaman membenerin TV yaitu sekitar setengah jam yang lalu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Check it.